Kampung Batara, Kampung Baca, Taman Rimba, Alam Raya sekolahku, semua orang adalah guru. Alam Raya sekolahku, semua orang adalah guru. Sekarang kami sedang melakukan pemanenan bersama warga Papring guna memetik kopi yang sudah siap panen yang matang, yaitu kopi merah, kopi biji merah. Dan juga pemanenan ini adalah kelanjutan dari program Hibah Desa Binaan dari UKM Riset Bahasa dan Budaya. Ya, ini saya memperkenalkan dari teman-teman, ini dari mahasiswa Poliwangi khususnya dari UKM Riset Bahasa dan Budaya. Dan juga ada pemuda Papring. Halo, Mas. Siapa namanya? Saya Junet dari Poliwangi. Dan juga ada para petani. Hai. Ya, ini adalah body bag dari bambu khas dari Papringnya sendiri. Bisa digunakan kemanapun. Bisa buat manen. Dan juga bisa buat belanja di pasar dan fashion-fashion ala era milenial. Ini adalah kelanjutan dari program Hibah Desa Binaan dari Politeknik Negeri Banyuwangi yang dilaksanakan pada tahun 2020. Samping saya telah dilaksanakan proses pemanenan dan juga proses pemotongan ranting-ranting yang tidak produktif kembali atau yang sudah kering. Mari kita ikuti. Thank you.
meter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UKM Riset Bahasa dan Budaya Politeknik Negeri Banyuwangi sedang melakukan program desa hibah desa binaan di lingkungan Papeng, yaitu melakukan panen raya kopi merah. Nah, pada program hibah desa binaan ini kami bekerja sama dengan warga lingkungan Papeng. Dengan langkah awal kita membangun kelompok tani yang sudah dibentuk pada bulan Agustus dengan nama kelompok petani Bratasena Papeng. Nah, pada langkah awal kita memberdayakan petani dengan cara petik merah. Lalu kita memberdayakannya cara merosting, menggrinder hingga ke branding strateginya. Nah, ini adalah salah satu branding yang telah kita dapatkan pada lingkungan Papeng, yakni goodie bag bambu yang nantinya akan bisa kita pasarkan di berbagai pusat oleh-oleh yang ada di Banyuwangi. Ini hasil kopi yang telah kita panen tadi pagi bersama warga lingkungan Papeng dan juga mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Dan ini adalah salah satu hasil olahan kopi dari lingkungan Papeng. Bisa dinikmati langsung. Nah, goodie bag yang telah kita hasilkan dari program hibah desa binaan ini bisa berbagai macam manfaatnya. Mulai dari tempat untuk kopi dan juga bisa digunakan saat kita traveling, bisa digunakan saat kuliah dan juga tempat-tempat lainnya. Karena apa? Goodie bag ini salah satu tempat di mana kita bisa ramah lingkungan. Selain awet, kuat dan juga bisa mengurangi sampah Banyuwangi, karena kita tahu bahwa Banyuwangi sedang diet sampah. Saat ini kita bersama salah satu pengurus kelompok tani Bratasena dan kita akan berbincang-bincang santai bersamanya. Nah, Pak, di sini mau bertanya bagaimana komentar Bapak mengenai program yang telah mahasiswa lakukan di lingkungan Papeng ini? Oke. Ya, kami dari kelompok tani Bratasena merasa mengapresiasi atas upaya dari teman-teman Politeknik Negeri Banyuwangi dari UKM RPB yang telah membantu masyarakat dan juga pemuda di Kampung Papeng untuk mengelola potensi wilayahnya, salah satunya adalah kopi. Dan tentu saja tidak hanya itu, mereka, teman-teman dari Banyuwangi juga telah membina untuk membuat kerajinan tas dari bambu. Nah, harapan Bapak sendiri untuk kelanjutan program kami itu apa, Pak? Harapannya dengan program ini bisa berkelanjutan. Mungkin kalau tahun ini di sini, nanti di sini lagi. Atau bisa juga di tempat-tempat lain untuk lebih mengembangkan potensi lokalnya. Baik, itu tadi perbincangan kami bersama pengurus kelompok tani Bratasena. Bapak, kami ucapkan terima kasih atas antusias Bapak bersama warga lingkungan Papeng atas program kami. Semoga
program kami selalu bermanfaat untuk lingkungan pabrik. Terima kasih.